hadirin, ibu-ibu, orang tua siswa, salawat orang tua siswa yang masih berada di luar untuk segera memasuki area masjid kecuali yang punya halangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu bapak semua bisa hadir di tempat ini dalam acara parenting. Peserta yang hadir itu adalah calon orang tua siswa kelas 1, kemudian orang tua siswa SD Cemata Hati. Nah, bagi ibu bapak yang baru pertama kali menyekolahkan anaknya di SD Cemata Hati, kegiatan parenting ini rutin dilakukan minimal 1 tahun itu 2 kali. Atau bisa lebih 3 kali, kadang 4 kali, tergantung waktu ya, waktu luangnya. Nah, acara parenting ini diselenggarakan untuk menambah wawasan keilmuan kita sebagai orang tua, karena tentunya pengalaman kita sebagai orang tua ditambah ilmu yang baru, nah itu akan maksimalkan pola asuh kita kepada anak. Nah, di tengah kita sudah hadir narasumber yang insya Allah akan dibawa atau disampaikan oleh Ustaz Yusuf Burhanuddin. Tapi sebelum itu, saya sebagai MC ingin menyebutkan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang acara kedua adalah tasmi Al-Quran yang akan dibacakan nanti oleh Barik, kemudian materi, insya Allah materinya sangat menarik, yaitu bagaimana membentuk orang tua yang diidolakan oleh buah hati. Kemudian ada sesi tanya jawab, kemudian penutupan. Baik, langsung saja ibu bapak, kita buka sama-sama kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya yaitu tasmi Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abarik. Kepada Abarik, silakan di depan. Wa la yahya wa la yahya qad aqlama.
Jazakumullahu khairan katsiran pada Abarik yang telah membacakan tasmiyah Al-Qur'an. Sangat luar biasa dan mudah-mudahan itu menjadi kebaikan bagi kita semua, khususnya dari Abarik sendiri. Ibu-ibu, apa kabar ini ya sekalian? Ibu-ibu semangat ini datang ke sini. Semangat ya. Kalau semangat ibu boleh duduknya maju ke depan bu. Nih, seribu maju coba. Coba agak maju. Ayo bu maju, dah nggak akan ditagi tempat duduk. Biar ini bu biar enak ya. Kalau nyender nantinya ngantuk gitu. Karena ibu kan dari rumah ke sini mungkin meninggalkan pekerjaan rumah kan gitu ya. Meninggalkan tempat cucian, meninggalkan apa? Setrikaan gitu. Nyender. Nah. Pilih nurutan. Nah, biar nanti menyimak pematerinya di depan. Ya, biar terlihat ganteng. Baik, kalau sudah siap, kita langsung Bu ya ke acara inti yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Burhanuddin MPD atau kita sering didengarnya itu Kang YB ya. Kang YB. Nah, pokoknya ibu kita siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Yusuf Burhanuddin. Pokoknya ini materi sangat menarik sekali, langka sekali kita semua ya termasuk guru-guru juga mendapatkan ilmu langsung dari Ustaz ini karena jadwal beliau yang sangat padat. Jadi mumpung ya bahasa Sundanya mumpung berkesempatan ada di sini. Jadi kita maksimalkan sebaik mungkin. Kepada Ustaz waktu yang seluas-luasnya dipersilakan. Halo Ustaz. Ya ayuhan nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiban. Bapak ibu sehat semua? Ini mau dimulai atau mau ditutup? Sampai kita mau bebas. Saya mau lanjut ke Tasik kalau Pak gitu ya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sudah ngamuk. Serba salah. Kalau sama orang kiri itu gitu. Kalau hati kita enggak bersih, maka tidak akan bersatu dengan Yang Maha Bersih. Karena bagaimana cara mendidik anak itu harus melibatkan Allah. Sebab kalau tidak lillah kita akan lelah. Saya pengen ibu-ibu semangat semuanya. Boleh maju lagi bu? Karena bapak-bapak gak mau mendekat ya udah kan bebek belum diajarkan. Dah harusnya talak kita begini nih kesini. Gitu ya. Harusnya tidak sirup di sisi beri-beri. Itu juga harus dihindari. Ayo pak kesini. Ayo maju lagi bu. Menggeser, mudah-mudahan yang menggeser dimudahkan petunjuknya, diistiqomahkan amal solehnya, dikaruniai anak yang soleh dan soleha, gitu ya.
tunjukkan bahwa Bapak Ibu ini orang-orang mandiri, tidak butuh sandaran. Cukuplah bersandar ke suami Anda dan jangan bersandar ke tembok masjid. Ya, karena tembok masjid kadang-kadang menjadi setan kita. Tunggu. Oke. Ya. Gimana Bapak Ibu, sehat semuanya? Saya pengen yang kompak, yang semangat, biar nanti ada kesebelahan, ada 11 kesalahan kita mendidik anak. Nanti akan saya bongkar. Mudah-mudahan bisa sampai 11, makanya kita insya Allah sampai asar insya Allah. Karena 11, jadi main tilu gelap, dua gelap gitu ya. Oke, jadi saya pengen gini, harus ada gerakan, semuanya ada-ada ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, calon generasi umat dan juga bangsa, dan ini adalah aset yang paling mahal yang kita miliki. Ya, semua akan meninggalkan, suami akan meninggalkan kita, Pak, Bu, istri juga sama, akan meninggalkan kita atau ditinggalkan, tapi satu yang tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai istri atau sebagai suami, yaitu anak. Dan anak asetnya sampai ke akhirat. Ya, karena berbahagia sekali yang cakep, yang cantik, yang soleh dan soleha, yang telah menitipkan, juga saya apresiasi untuk para asatidah. Mudah-mudahan Anda menjadi orang yang mulia dan terhormat di dunia dan akhirat. Karena kesempatan bagi kita untuk berbagi ilmu. Ada keselarasan antara ucapan, pikiran, dan gerakan. Karena itu ketika saya tanya, Bapak Ibu, gimana sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap Ibu? Adik-adik semuanya lihat nih, anak-anakku lihat semuanya ya, biar ada gerakan, ayo kita kompak semuanya, biar kita menuju orang tua dan anak yang soleh juga soleha. Ya, jadi jawabnya alhamdulillah, jantung kita ditambah ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Rada sejuk gini tuh rawan ini ya, rawan terserang rasa kantuk yang luar biasa, apalagi angin sepoi-sepoi gitu ya. Nah, cuman tadi si Ustadz saya sarana gede, tapi nah jadi lentik, tuh gitu ya. Nah, ini jangan sampai menghilang dari penglihatan Anda. Karena ini saya akan coba fokus, akan coba menghipnosis apa yang akan kita lakukan hari ini. Biar kita ada kesesuaian antara pikiran, hati, dan juga lisan. Ya, oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak-Ibu sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Adik-adik juga ikut ya, makasih banyak saya. Mudah-mudahan kalian benar-benar menjadi kebanggaan orang tuanya. Amin ya, Bapak. Mau gak punya anak yang soleh? Belum kompak. Mau gak punya anak soleh-soleha? Amin ya Rabbal Alamin. Kalau di majlis Anda berbahagia karena majlis ilmu itu dibarengi malaikat. Jadi makhluk yang paling dekat dengan Allah itu adalah malaikat. Dan malaikat ini tugasnya menyampaikan dan mengamini doa-doa kita. Karena itu disebut Al-Muqarrabun. Makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah malaikat. Dan sayyidnya malaikat, rajanya malaikat, yaitu jubirnya malaikat, siapa? Bu? Siapa? Bu? Jawab itu, mencari cengkai. Ya. Apa siapa? Masya Allah. Para orang tua ini tawadunya luar biasa. Pura-pura tak apa. Ya, mari rada ngulang tapi malaikat Jibril. Ya kan? Jadi jubirnya disebut Sifaro. Sifaro itu diplomatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kedutaan disebut Safar. Ya, kedutaan besar. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang tertuju ke anaknya sebagai
subjek. Padahal yang menjadi objek utama bagi anak soleh siapa kira-kira? Alhamdulillah, tuh kan langsungnya karena udah ada kebersihan hati jadi merasa bersalah sendiri. Orang tuanya yang paling perlu itu. Kadang saya kalau anaknya ceblok, ku masih murudnya tebaralek yang ngajar te. Ustadznya gawe nama sih. Ya kan, oh, udah kita udah bayar, udah segala macam. Emang kesolehan dibayar gitu? Pren, ah, enggak dong. Kesolehan itu gak terbayarkan, dibayar berapapun juga. Karena itu, Masya Allah, para asatidz itu punya anak-anak di rumahnya dan lain sebagainya. Yang perlu ditekankan, nanti Ustadz, kirim brosur, pelajari kurikulumnya apa, lalu disesuaikan dengan program di rumah. Jadi biar ada kesesuaian antara anak didikan kita di rumah dengan didikan di sekolah. Ya, kadang-kadang kita dan sekolahnya bagus, apa ciri-ciri mahal bisa. Jadi, makanya saya ada anekdot ya untuk ya, saya kan ngoceng beberapa sekolah, saya bilang saya cari mahal kalau sekolah yang payu mahal kan, mereka bilang. Semakin mahal, semakin dicari. Kenapa? Karena orang tua itu bapernya itu bukan karena suami atau karena istri. Karena banyak yang single parent, dia ngeksis. Yang hanya sebagai orang tuanya sendirian, sebagai ibu, ya kan, harus segala macam gitu kan. Dia bisa mendidik anaknya dengan baik. Tapi mohon maaf, Masya Allah, luar biasa banget kalau soal urusan anak, kita biasanya baper. Benar gak, Pak? Bu? Ya, aduh, saya kasihan jangan dibangunin subuhnya. Kasihan, kaget tidur. Ya itu sama dengan ngomong apa? Udah biarin aja dia masuk neraka aja. Itu sama dengan ngomong gitu. Iya, kemudian misalkan kasihan gak dibangunin subuh anak cowok. Ataupun misalkan kalau udah balik. Ya kan? Masya Allah, saya itu keberhasilan orang tua itu ketika bisa mengajak anak laki-lakinya, terutama yang kecil gitu ya, udah belajar ke masjid subuh-subuh, wah itu juara banget. Walaupun di masjidnya terkantuk-kantuk, kan baik gitu, datang meronin budak kan aki-aki gitu, ranyai aki-aki gitu, sama aja subuh mah. Tapi terus aja, ya biarin aja paling tidur, segala macam. Nah itu biarin aja, karena namanya juga masih anak-anak, cuma tetap diajarkan sebagai habit, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kita itu banyak fokus ke anaknya dan kadang apa tentang ini kerja sama tiga belah pihak nih. Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah sekolah ya, yang melibatkan asatidz di dalamnya, dan yang ketiga adalah anak. Ya, ingat bahwa anak itu cerminan orang tuanya. Ya, jangan kemudian ibu menghina karya agungmu sendiri itu. Kan sabelah siga indungna, sabelah siga bapana gitu ya. Atau kalungkur siga bapana, tahanap siga ibuna gitu ya. Itu perpaduan yang sangat luar biasa. Coba lihat anak kita itu. Ya kan? Makanya jangan gimana ya? Jangan kemudian mencela. Ya, mencela keinginan kita, harapan kita dan doa-doa kita. Kadang-kadang ya kalau lagi anak tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kita tergoda untuk ngomong-ngomong hal yang sembarangan gitu. Ari maneh teh asa kubader-bader teuingnya ngalaka saha sih gitu. Ari maneh ngalaka saha? Ari cebodak ngalaka maneh gitu. Karena pohon, karena buah itu. Dia kalau dikasar, karena buah itu tidak akan jauh dari pohon tetangganya. Nggak akan mungkin mungkin itu buah mau jadi ngelewat tadi kecuali angin badan. Nggak mungkin, dia pasti dekat dengan pohonnya. Ya, karenanya Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azanillahu yakum, saya pun ketika anak ada yang salah, kalau anak bisa karena nakal dan sebagainya, saya sering bercermin itu adalah kifarat bagi orang tuanya untuk lebih sabar lagi. Kifarat dosa bahwa kita juga mungkin pernah punya masa lalu, bahwa kita juga tebager-bager teuing gitu loh. Ya artinya kita harus ada memaafkan. Iya, mungkin kita juga pernah nakal, pernah ngaduluk saung gitu kan, atau pernah apa. Anak kita alhamdulillah tidak begitu, misalkan ini ngaduluk mall gitu kan. Ya enggak, kalaupun iya, udah ya Allah, kita harus bersabar lagi.
Dan nanti ada figur-figur orang tua penyabar dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Mulai dari yang lengkap sampai yang single. Ya, kalau secara ideal di dalam Al-Quran, kita harus berguru kepada 4 orang tua. Di antaranya di dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 33. Jadi kuncinya 333. Soal keluarga mah cuma 2 ayat yang paling penting. Ayat yang pertama adalah 333, yang kedua 6666. Ya, jadi surat ke 66 ayat 6 At-Tahrim atau surat Ali Imran ayat 33. Apa dalam surah Ali Imran itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sungguh kami telah mengaudisi dan dia berhasil ya memilih para finalis, para idola yang sangat luar biasa, yaitu 4 orang ini. Ini bapak-bapak nama penting nih yang punya keluarga super duper lah. Keren banget keluarganya. Yang pertama siapa? Innallaha astafa Adama, yaitu Nabi Adam. Yang kedua wa Nuhan, dan Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imrona, dan keluarga Imron. Ini ada anehnya Bu, tapi ini rahasia ya. Jangan sampai bocor ke orang tua yang lain, apalagi yang belum hadir. Ini resikonya. Ya, jangan, pokoknya jangan bilang sama siapa-siapa. Cukup kita aja yang di sini, karena saya juga di setiap pengajian ngomong begitu. Ya, jadi ini ada 2 nama gak pakai keluarga, ada 2 nama pakai keluarga. Pakai alu ataupun ala ataupun ali. Ya, innallaha astafa Adam, 1 Nabi Adam. Wa Nuhan, kemudian 2 Nabi Nuh. Yang ketiga wa ala Ibrahim, keluarga Ibrahim. Masyaallah barakallahu. Iya, sekali. Ya. Ya. Kalau udah ada konsumsi berarti pengajian terberes. Ya, subuhan untuk Ustaz sebenarnya ada sia-sia, mirip sesajen di BCI menendang deh gitu ya. Karena gak bakalan dimakan, banyak beri makan, beri cacau wakan ya. Oke. Keluarga yang kedua itu pakai keluarga, tapi yang pertama enggak. Apa masalahnya? Adam dan Nuh keluarganya gak disebut. Kenapa Bu? Ada yang tahu? Bu? Bu? Araya ya? Ayo, ini beda 1 kalimat aja dalam Al-Quran, ilmunya dahsyat. Gak ada keluarganya. Kenapa? Karena Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarganya tidak semuanya beriman. Tapi keluarga Ibrahim, keluarga Imran, ini juara banget. Tapi itulah ujian dari Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat dan kemuliaan Nabi Nuh dan juga Nabi Adam. Nabi Adam kan gak beriman semuanya. Nabi Adam istrinya siapa? Siti Hawa yang punya putra 4 itu juga tidak semuanya beriman. Kemudian 1000 tahun lamanya dari Nabi Adam ke Nabi Nuh, dan Nabi Nuh itu rasul yang pertama, dan kita itu sebetulnya generasi Nuh karena pada saat banjir semuanya udah hilang di muka bumi ini ya. Jadi kita ini generasi dinasti Noah yang jadi kasih Ariel dan pasti ingat ya kan, jadi generasi Noah kalau bahasa Inggris nama. Tapi kalau bahasa Al-Qur'annya itu Nuh. Kalau bahasa Inggrisnya Isa itu Yesus gitu ya. Jadi kita enggak mengapa kita nyebut Yesus gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya Yusuf, Joseph. Ya makanya si Kuring kalau diundang ke Amerika keren Joseph. Tapi kabar enak jadi Ucu, parah itu. Parah bisa karena ulah pakai bahasa urang. Kalau Ibrahim Abraham atau Abraham ya, kalau ke Yugoslavia, Kroasia dan sebagainya jadi Ibrahimovic gitu kan. Jadi ayah opikan. Jadi orang Ibrahim na ayah, opik na ayah ya. Nah itu ya, jadi nama-nama ini adalah nama-nama yang punya sejarah yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak beriman semuanya. Coba istri Nabi Nuh siapa? Ibu Nuh. Itu apa? Itu hanya Nuh ya. Istrinya siapa namanya?
ya, ada dua istri Nabi yang masuk neraka, tidak masuk surga. Dan ini dijelaskan oleh siapa? Bukan kata saya, kata Allah dalam Al-Quran. Ya, jadi Waqilah dan Walihah itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Jadi putranya nanti dalam keluarga tidak semuanya soleh. Kadang-kadang keluarga itu jadi ujian. Ada yang suaminya soleh seperti Nabi Nuh, tapi istrinya borobodol. Waqilah itu. Karena itu, tapi Nabi Nuh sabar aja terus. Atau sebaliknya, ada yang istrinya solehah banget, tapi suaminya pika sebelah. Sehingga siapa? Fir'aun. Istrinya siapa? Asiyah binti Bapak anak. Harus tahu ya, Asiyah binti Muzahim itu istri keberapanya Fir'aun? Fir'aun punya istri berapa? Nu nepi kana greg bisa baraha sok ayeuna. Mani aya seseteui. Berapa kira-kira? Ada tiga ya. Istri Firaun itu ada tiga. Yang pertama itu Nefertiti, biasa dipanggil Cetiti. Kemudian Nefertari, biasa dipanggil Cetari. Dan yang terakhir adalah Iset. Iset itu dari Asia. Papanyangna Iset Nofret. Ya, ada yang menyebut Isis Nofret, ada yang menyebutkan Iset Nofret. Ya, jadi kalau istri solehah suaminya durhaka itu Iset Nofret. Tapi kalau istri durhaka suaminya soleh itu Iset Kamfret. Itu. Ya, jadi kalau istrinya durhaka ya. Jadi ini Masya Allah, dan tidak diceritakan bahwa Fir'aun itu pernah menceraikan Iset, tidak pernah. Saya coba teliti ke KUA di Mesir itu nggak ada. Artinya apa? Artinya apa? Mohon maaf, mohon maaf. Fir'aun memang kejam, zalim, tapi tidak KDRT. Sejahat-jahatnya Fir'aun tidak pernah KDRT. Fir'aun itu paling romantis loh. Nanti saya fotonya ada, iya. Fotonya gue seperti kumis baplang, makanya dalam film yang dirilis oleh Hollywood, baru saya tahu nih. Yang dimulai dari Scorpion King, segala macam. Itu kan Nabi dari tiga, Quran, Bible, sama Injil. Tapi saya teliti, wah ya salah, lupa salah, karena menyimpang dari cerita Al-Quran. Tentang sejarah Mesir kuno itu, ini banyak yang disembunyikan. Lihat, Iset Nofret itu baru ditemukan sekarang. Karena dia itu ratu idaman, tapi patungnya disembunyikan. Dan adakah saking sempurnanya beliau, beliau itu kecantikannya luar biasa, tapi mohon maaf, hidung, tidak putih. Karena itu bohong yang membohongi Anda bahwa pemutih bisa membuat Anda cantik. Jangan ikuti nantinya. Itu kesesatan iklan. Iya, korban iklan. Jadi boros ya, kok pakai sari pohaci, pakai gosok segala macam. Jadi boros, tapi tak akan pas dibuka kerudungnya. Ya nah hidup, nah jadi boros. Ya kan, jadi sehingga pocong. Udah, jangan. Udah. Jadi tidak ada, itu hitam ala khas ini. Ini membuktikan ini kecantikannya sangat luar biasa. Bahkan wanita cantik dunia ini itu adalah Ethiopia. Itu yang tercatat di Ethiopia. Dan katanya kita juga di sini, terutama dulu-dulu Nudina Greg itu ceramah keturunan ti Iset Nofret gitu ya, di Asia. Mun pedang Nofret mau kawet tantui, jadi mancungnya ngirangan gitu. Ya, jadi Iset Nofret itu Masya Allah, jadi Asia itu jadi Asia, benua Asia. Nah ini korong gak ya, cuman ini perlu ditelusuri lagi. Poinnya apa? Fir'aun itu tidak pernah KDRT, atau yang disebut kalau di Malaysia mah keganasan rumah tangga. Jadi udah bukan kekerasan lagi, keganasan. Keganasan itu misalnya murnan lamun ana suami anu sering keras di rumah tangganya, marah-marahnya bukan pakai lisan lagi tapi udah pakai tangan, itu disebutnya ganas. Jadi sehingga orang Subang ganas Subang gitu ya, jadi apa namanya, keras banget gitu ya, keras banget. Nah ini Masya Allah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Fir'aun enggak? Fir'aun itu kerasnya itu di akhir, dia itu membunuh Iset, istrinya. Kenapa? Karena dibakar api cemburu. Tapi cemburunya pun bukan karena suami tetangganya, atau bahkan karena medsosnya, di IG-nya misalkan banyak followernya gitu, enggak. Atau misalnya di Facebook, bukan. Kenapa? Karena dia terlalu mencintai Allah. Itu
Makanya apa? Fir'aun kata, Kola ana rabbukumul a'la. Akulah wahai Izzet. Aku Rabbu yang paling tinggi itu. Kenapa? Karena gak mau cintanya, itu karena saking cintanya banget, gak mau dia cintanya direbut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia mengaku Tuhan yang paling tinggi. Nah itu diantaranya, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi, Izzet juga sabar. Makanya, kalau diantara kita diuji dengan pernikahan, jangan mudah dengan apa ya, karena anak yang harus dikorbankan ya, karena urusan broken home, karena urusan segala macam, Masya Allah, padahal itu adalah berlian kita satu-satunya ya. Makanya kita harus banyak bersabar. Disinilah kita harus banyak meniru yang keluarga tadi ya. Di antaranya tadi Nabi Nuh punya putra berapa? Ada yang pernah lihat kakaknya Nabi Nuh? Ada berapa? Ada 4 ya. Ada Sam, ada Ham, ada Yafith, dan kemudian juga ada Kanan. Ya, karena Kanan ini tidak beriman, istri Nabi Nuh juga tidak beriman, istri Nabi Lut tidak beriman, maka tidak disebut keluarga. Catatan kita, kalau ada anak atau keluarga yang murtad, maka dia tidak berhak dua. Yang pertama tidak ada hak nasab, yang kedua tidak ada hak waris. Ya, seperti artis-artis itu mau kawin beda agama, ya silakan. Tapi Anda tidak boleh menuntut masalah waris. Itu risiko yang paling tinggi. Jangan warisnya, walaupun dalam hukum positif kita masih menerima. Ya, nah itu yang diajarkan oleh Islam. Jadi keras kalau seandainya terjadi kemurtadan dan tidak bisa didoakan, sekalipun ada nasab. Ya, nah kemudian ada keluarga Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Ibrahim itu punya Ismail, punya Ishak, Ishak punya Yakub, Yakub punya anak 12, Bani Israel, ya kan? Ada Zebulon, ada Benjamin, ada Yusuf, ada Dania, kemudian banyak lagi ke bawah, ada Yehuda, kan? Nah ini, kemudian dari Yakub ke bawah Bani Israel, dan kemudian dari Nabi Ismail muncullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keren banget keturunannya. Padahal Nabi Ibrahim itu sangat sederhana. Apa rumusnya nih? Ibrahim itu adalah ayah ideal. Apa rumusnya? Dua Nabi Ibrahim itu rumusnya. Ini bapak-bapak harus catat. Yang pertama adalah makan makanan yang halal. Dua, sering berdoa. Itu aja. Jadi makan makanan yang halal. Kalau kita makan banyak yang syubhat, seperti masih berurusan dengan masalah riba, kadang-kadang tidak taat zakat. Punten, ada suami saya bukan pejabat. Suami saya enggak, sebenarnya pekerja biasa. Tapi awas, kadang-kadang kita juga makan harta orang lain dengan apa? Tidak bayar zakatnya, tidak bayar infaknya, tidak bersedekah, maka harta itu akan berkumpul jadi harta yang syubhat. Ciri-cirinya banyak sekali pertengkaran dan keluarga tidak pernah cukup dengan rezeki. Asa kurang, we. Ya kan? Padahal gajinya udah 100 juta gitu sebulan. Ya. Amin ya Rabbah. Kulah nyirikan kurang jadinya ya. Amin ya Rabbah. Gak pernah cukup. Udah berapa? 100 juta keinginan udah 200 juta. Kira-kira 200 juta keinginan 500 juta. Iya kan? Makanya ini di jebakan Batman nih. Kalau soal hawa nafsu itu. Ya dia macam treadmill. Wah kayak lawan ditarikan. Wah aku tarik kok sehat. Iya kan? Nah karenanya kita harus membatasi diri. Nah itu karena apa? Karena tidak tertib memanage hawa nafsu. Ya kan? Ya, jadi disinilah harus ada keseimbangan. Siapa orang yang seimbang? Yang orang yang paling kaya itu siapa? Orang yang paling kaya itu Pak, orang yang kona'ah, bukan konglomerat. Yang kona'ah, yang merasa cukup udah. Sekalipun dia seharinya cuma dapat 5 juta, 10 juta, Masya Allah. Ya, jadi contoh halal itu ulah meni salang sarawai gitu ya. Meni ulah mula lentik wai gitu ya. Kita harus Masya Allah. Tapi dia, kalau gak, karena apa? Karena ada yang miliaran. Ya, ada yang miliaran, ada triliunan. Apakah kita bertanya sama mereka? Apakah mereka yang miliaran itu sempat bersedekah? Kebanyakan yang akhir miliaran di mana, Bu? Pak, di mana, Pak? Yang nyari duit miliaran, akhir ceritanya di mana? Di suka miskin. Benar gak? Di suka miskin itu. Itulah kenapa saya gak mau kaya. Karena memang belum mampu, itu aja. Ya kan?
Daik narsumah, iya narsumah. Serba tidak cukup, cuman mau sampai kapan? Duit tetap bisa habis, barang juga kena rusak, iya kan? Sampai istri saya kemarin ngaget dong, kemudian nanya kan mobil di dama-dama, bahkan mungkin disembah, dilapat, diletakkan gitu. Bahkan kalau anak juga ada nih yang saya sakit hati, dan saya sampai nangis walaupun saya cowok gitu, sebagai seorang ayah, budak dikitnya seret, digampar tuh anak. Allahu Akbar, namun ayah saya digampar tuh bapak anakku. Gelut-gelut. Iya, mas, itu sakitnya, sakitnya. Itu sampai kapan loh? Saya nggak sengaja terpancing, kemudian mengukur anaknya pernah gitu kan, dicepret, cuman dianya sebenarnya nggak sakit, tapi karena kondisinya lagi melo. Sampai ingat sampai hari ini, ibunya yang ngomong, si bunda ngomong, ya si Ate pernah sakit hati sama ayah, nangis saya minta maaf. Wallahi, nangis saya minta maaf. Enggak gengsi. Kalau A pernah cerita, dan akhirnya jadi terberak gue. Jadi nah itu orang tua yang ini, saya sebenarnya lagi ngebahas tentang orang tua yang durhaka. Iya, dan orang tua yang paling durhaka adalah ibu Nasi Malin Kundang. Saya cari-cari namanya, gak tahu itu siapa itu. Karena dia gak mau anak itu jadi soleh, tapi meningkatnya anak jadi batu, coba. Kumala mau anak jadi batu, gini terlupa beran koral mumpul budak itu. Jangan mau gitu ya. Nah, hati-hati bu. Bu, ibu, kalau mulut bapak, kadang-kadang bapak itu pendiam. Jangan dipaksa ngomong. Karena bapak mah iri, jadi udah pak ngomong atau pak cici bapak ulah gitu ulah, nggak boleh karena kalau bapak itu cuma 7 ribuan lah sehari itu kata-kata, kalau ibu 21 ribu kata-kata, 3 kali lipat. Makanya kalau ngebahas sama ibu, misalkan masa keuangan Januari sampai Desember dibahas, tadi jadi cerita. Iya, Maya gak akan kehabisan bahan. Nah, ibu kenapa diberikan banyak kata-kata untuk zikir dan berdoa? Karena lisanmu lah yang hanya bisa membuka arah selamat. Gak boleh kemudian disia-siakan. Dasar mana yang manggis bau taramani, bodoh gitu. Allahu Akbar, dicatat tuh dalam otak anak, kemudian juga diaminkan malaikat. Coba, gak boleh. Walaupun misalkan gregetin, si Ajan ini soleh, tak satu soleh yang keluar. Nah, kadang-kadang kita itu lebih banyak kata-kata negatif, dan kata-kata negatif itulah yang terap, karena Al-Quran jangan itu, jangan ini. Ayo budak teh komo sih bu, kermacan satu ge ulah naik karena pagar, eta ge can bisa ulah naik karena pagar, ulah naik karena apa namanya tanaman, ulah naik karena ranjang, ulah naik wah terusin ulah naik ulah. Tapi budak langsung diur, itu yang lupa aja tuh, kayaknya. Jadi harus simpel, dan kalau bisa satu tuh ngadoakeun, ku ibu masing didoakeun sing jadi dokter anu solehah. Ku ibu mah didoakeun si asing jadi insinyur nu hafid Quran. Gitu dong. Namun ketika ibu marah, bisa gak ngomong begitu? Gak mana mah dicecekkan siapa orang ini. Makanya Pak, lamun ketika marah jangan terpancing emosi. Saya mengatakan udah tahan aja. Lihat Bu, kalau ibu udah marah, nyesel ketika itu, lebih nyesel lagi ketika melihat mereka tertidur, beres sekolah, kesangan, ya Allah. Mewek dah. Ya Allah. Ini yang akan merusak nyawa kita, yang akan ini Allah yang akan mengadoakan nganturan ke orang ke kuburan gitu loh. Iya kan? Nanti kalau jadi anak soleh dan soleh, nah harus ingat itu. Iya kan? Karena tidak gengsi minta maaf, kemudian doakan dengan doa yang baik. Saya sering mencontohkan Saya Sudes tahu kan ya? Itu ketua DKM, tapi DKM-nya Masjidil Haram. Masjidnya di mana-mana kan, itu didoakan karena saya begini itu bukan karena kecerdasan saya bisa terpilih begini, tapi karena doa ibuku satu aja. Dan beliau terus jadi dengan suara yang khas dan terus bertahan sampai hari ini, ya kan, jadi syekhnya para kuro, para kiroa, terutama di Arab Saudi. Nah ini yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena doa ibunya. Makanya ibu daripada banyak
Kongko boleh mangabu, ya kongko misalkan ibu bosan sambil nungguin anak ngarobrol boleh, tapi ya gak usah sampai monyong-monyong lah, ya biasa aja gitu kan, sharing apa dan lain sebagainya. Beres itu banyaklah berdoa, kata-kata itu habiskan dengan doa. Dan bagi bapak, doa itu ada di mana? Kalau bagi bapak-bapak, doa itu ada di sepertiga malam. Itu yang saya namakan dengan golden time. Golden time itu curhat yang tepat di saat yang tepat. Curhat kepada Allah di saat yang tepat itu kapan? Di sepertiga malam. Ya, di sepertiga malam. Kalau bapak sholatnya di masjid berjamaah, kalau ibu tempatnya di rumah. Yang paling pusaran doa yang paling penting itu adalah mihrab. Mihrab itu ada di tengah-tengah. Kalau di masjid di sini bukan tempat amplifier. Itu mah kamar gudang. Bukan mihrab, rata-rata kita mihrab itu ke sana, bukan. Tapi tempat berdoa, bersimpuh dan kita enggak kemana-mana. Ya, seperti Nabi Yahya ketika Nabi Zakaria ketika meminta Nabi Yahya, Siti Maryam juga sama, ya kan? Siti Maryam. Nah, kalau ibu-ibu mah di rumah. Ibu punya enggak tempat berdoa khusus? Bu. Di kamar rekna, di kamar ya rekna poy gitu ya, yang punya musola alhamdulillah. Tapi kalau misalkan nggak bisa, biasanya kan di kamar ya. Tapi si itu tuh digelar terus, ibu tuh kalau baca Quran dininya ini di sana gitu ya. Dan tempat yang paling favorit biasanya di tengah rumah depan televisi ya, sambil nonton layangan rungkat ya, gitu kan di kamar ya kan. Jadi ini masya Allah. Oh udah tergaul gak pelayanan bukan ya. Nah, layanan putus ya, film pelecehan abad ini. Ya, iya pelecehan itu. Ya karena ini film nyata yang kemudian jadi fitnah. Ulah-ulah dibahas di jengke di itu layanan mah. Ya. Ya bagi Is Rohayani mohon maaf ya. Ini yang terfitnah segala macam. Nah, ibunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa di sana. Maksudnya tidak pindah-pindah itu, ini strateginya Nabi Zakaria tidak dulu berpindah, dan ini yang diajarkan ke Siti Maryam karena Nabi Zakaria itu pamannya. Yang diajarkan Siti Maryam, jangan dulu berpindah tempat sebelum doamu terkabulkan. Maksudnya oleh cicing didinya tegawai-gawai, bukan. Bukan artinya terutama ketika laporan malaikat itu sholat subuh, sholat asar. Kalau tepat waktu absensinya, maka malaikat akan ngomong ke Allah itu, ya Allah, si ibu iya mah meni cicing wae didinya bari terus sujud sama Anda, sama Engkau ya Allah. Dia itu minta dikabulkan kali gitu kan. Jadi masya Allah, itu laporannya itu jadi positif. Seperti orang yang Senin Kamis, Senin dilaporkan, Kamis lagi saum gini, dia terus masih saum ya Allah. Kayak gitu laporannya itu, makanya kenapa tidak ada juga leluconnya ngarah katanya ketika doa tidak salah tempat, tidak salah orang ya, jadi memilihnya, artinya ini memang disunahkan ya, disunahkan sebagai tradisi orang-orang yang soleh. Itu dalam soal doa. Kalau soal tadi makanan halal kemudian doa, ini dua hal yang penting ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam soal ini, diantaranya saya di sini memberikan beberapa catatan. Yang pertama ya ada tujuh ya, tujuh tadi, nanti 11 kesalahan saya bahas dengan secara singkat. Setelah itu kita lebih banyak curhat-curhatan aja ya, tanya jawab aja biar kemudian kita coba share apa yang kemudian jadi masalah kita sebagai orang tua ya, sebelum nanti masalah anak. Di antaranya adalah tarbiyah imaniyah, itu yang pertama ya. Ajarkan keimanan, siapa Allah, siapa malaikat, siapa nabi, itu harus diajarkan tuh ya. Jadi jangan ketika anak tatanya tuh cicing tuh berubah tatanya tuh yang dicerewet bisa. Enggak boleh gitu. Anak itu berarti rasa ingin tahunya gede. Kalau rasa ingin tahunya gede biasanya PD-nya tuh gede banget. Alhamdulillah anak ibu ya, ibu lagi masak dulu, itu aja. Ibu lagi masak dulu, nanti ya nak, ibu jawab pada macam apa tetek-tetek browsing lah karena Google karena nggak apa-apa. Nanti ya pada zuhur ibu jawab, ibu ceritain deh siapa Nabi Nuh itu. Itu dong. Katanya wah itu ninggali karena nggak ada yang bisa. Sugan mah dipasak permainan mending asin. Astagfirullah. Sama kayak dikasih tanya, ini nggak boleh. Ya, jadi
usahakan ketika anak bicara, itu ajak bicara. Punten Bu, di rumah saya ada harimau, maksudnya ucing gitu ya, kecilnya ucing. Jangankan anak kucing, kalau sudah apel itu biasanya nyenul-nyenul di sini. Dul, itu teh ngajak main, minta perhatian itu teh. Dul, ya Allah, apalagi si Dede yang kecil ke rumah jarang ketemu dengan bapaknya. Hari ke rumah kan kita cicing itu deh. Ini capek gitu kan. Ke rumah jarang ke rumah, datang ke rumah marah-marah. Ayo mana ini anak sahar gitu. Jadi anak mana yang gitu ya. Jadi Masya Allah sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kalau saya ada yang pengen duduk di sini, pengen akrab dengan ayahnya. Ya kan, dia itu merasa punya ayah, makanya kalau udah lagi gadgetan, lagi apa, udah cicing menikmati. Tapi Masya Allah, ini punten apa ya, saya kasih tahu rahasia suami gitu ya, ke ibu-ibu. Ibu kalau komunikasi dengan suami, ingat suami itu otaknya ingat benda. Ya kan, ingat benda. Ya lebih banyak otak kanannya itu ketimbang otak kiri. Jadi lebih senang materi, lebih senang benda itu laki-laki. Makanya kadang-kadang kalau mau kerja skill terus ya gitu kan. Wah gitu. Walaupun lagi ngobrol gitu ya. Saya mah kenapa tersindir nanti ketika hari ayah jamaah gitu ya. Oh assalamualaikum Bu Haji, ada yang bisa saya bantu? Mendingan akhir deh. Sehingga operator Telkomsel gitu. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, oke. Okay. Nanti saya pikirkan, mana sehingga operator Telkomsel? Adik istri? Nanti? Apa seksi bunda non? Seksi bunda? Seksi bunda? Arika jamaah. Halo, assalamualaikum. Ada yang bisa? Arika istri? Sejak saat itu saya banting istri saya. Banting HP saya. Cara komunikasi yang menimbulkan sampai ke hati itu adalah komunikasi yang tatapan. Karena komunikasi dengan mata gular giler itu adalah kebohongan. Ini ilmu penyidik loh. Kalau interogasi, enggak ya? Enggak, mau kemana? Udah. Bener ya? Saya enggak ngelakuin. Oh gitu. Kalau anak udah mencerong, udah kuat, dia membela dirinya kuat. Terima kasih. Saya tinggal lawan, jangan begitu. Ini komunikasi, kadang-kadang kita tersinggungnya begitu, ya kan? Nah ini saya kan mental ustad nih, mental ngajar, pengajar, ustad, dosen tuh. Jadi seolah tanpa salah besar. Kadang-kadang kita juga harus memahami anak gitu kan, mungkin anaknya bahasa kadang-kadang itu ngomong gitu, enggak lah, itu kita nilainya dengan dulu, kita mah gak pernah begitu sama orang tua. Akhirnya lah mendigituin anaknya, udahlah saya mah jangan jadi anakmu aja katanya gitu. Nanti lebih menyakitkan loh jawabannya. Karena itu udah, oh iya luar biasa membela. Nah, kesalahan kita banyak diantaranya suka mencaci, suka menghina, menjudge kesalahan tanpa ada bukti apa-apa. Atau kemudian kita ngomongin sembari kita juga belum disiplin. Nah ini juga Masya Allah. Makanya ketika anak melanggar satu peraturan dan lain sebagainya, misalkan pulang agak malam, saya langsung introspeksi, tidak apa-apa lagi pulang lebih penting. Nah ini saya pikirkan nih, ini gimana cara? Kalaupun memang nggak bisa dihindarkan, okay. Tapi kalau bisa dihindarkan maka lakukan. Tapi kalau nggak bisa dihindarkan, bisa kasih penjelasan yang baik terhadap anak. Bapak tadi kan sik malam gini misalkan gitu loh. Jadi gak bisa ini yang ayah kerjakan dan sebagainya. Jadi rumus komunikasi apa Bu? Rumus komunikasi apa? Bagaimana kabarnya pagi hari ini Ibu-ibu? Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah harus karena anak soleh itu hasil takdir. Kalau gak dikreasi dengan baik sejak awal, maka dia tidak akan pernah terjadi. Mereka yang pernah miliaran itu dalam bidang harta karena mereka bekerja keras dan sungguh-sungguh. Kalau kita gak sungguh-sungguh, sahayuna gak bisa.
Gak cukup dicititipkan di mata hati kemudian jadi soleh bim salam bim abrakadabra. Sebagus apapun pengajar di sini, gak. Jadi tanggung jawab yang paling utama adalah orang tua, terutama bapak. Nah, jadi jangan sering salah kan, bu gimana sih bu nanti diantarkan gimana gimana. Tapi kok masih begini? Oh kemarin rumah bapak ngawe. Jadi gak udah saling menyalahkan satu sama lain. Gak akan ada tuntung akhirnya. Nggak ada, ya kan? Nggak akan ada ujungnya. Paling ujung yang terakhir di ujung berung, udah nggak ada di ujung yang mana lagi. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pakai seni, jangan mudah baper, tapi berasa jadi dewasa karena kita mendidik dengan ilmu. Karena itu siapkan nih, ketika anak ngelawan, ketika anak gimana, itu biasa. Berarti anak teh hiru. Dalamun pae mamah anaknya, nah cicingin. Berarti anak itu punya emosi. Berarti, oh iya, kenapa dia sering marah? Ayah juga sering bentak-bentak. Oh, wow. Ternyata dia nyangangang. Ini karena bapak nasok nyangangang. Jadi akan kembali kepada kita. Ya kan? Makanya saya ketika misalkan ada kesalahan dalam mendidik anak, saya sering kena cermin. Mane, dan gitu. Apa kurang? Iya, muhasabah. Muhasabah. Karena anak itu peniru paling utama orang tuanya, ya kan? Peniru utama orang tuanya. Jadi apa? Kalau tiruan apa? Bu, soal tubuh bejaan nanti abi kami kita tadi itu hiji-hiji imitasi, ya kan? Jadi ya barang tiruan kan? Ya peniru yang paling utama. Peniru yang paling utama. Kalau ibu banyak bohong, dia juga bakal jadi pembohong. Dan seterusnya. Nah, inilah perlu tadi apa? Pembinaan mental. Kemudian yang kedua, pembinaan etika. Bahkan etika itu sampai bukan hanya jangan berbohong, jangan mencaci, bukan begitu. Tapi juga apa namanya? Dalam soal makan, gitu ya. Makan gimana, gimana, gitu ya. Ibu kan misalkan sering nonton drakor, gitu ya. Lihat cara makannya itu. Ya kan? Mereka itu diajarkan etika itu dari kecil. Yang bagus soal makan, pertama itu di Inggris ya. Di Inggris itu kan ada nenek saya, itu nenek Elis. Ya Ratu Elizabeth itu. Ya nenek Elis cuman kadie ke Bandung jadi channel. Jadi itu kasihan juga ya, channel Elizabeth itu. Itu bagus banget attitude-nya itu diajarkan karena kebangsawanan, kerajaan. Dan yang kedua Jepang, dan yang ketiga adalah Korea. Jadi lumayan gak ada hati bisa makan sendiri gitu. Gap gitu, ditutup mulutnya, itu diajarin. Diajarin cara etika gitu ya. Seperti bagaimana diajarin sikat gigi, diajarin apa, itu Masya Allah. Kemarin anak saya ke dokter gigi, ternyata 2 jam tidak berhasil mencabut gigi. Tapi dokter itu mending sabar teh kerah hareup urang, buka lu urang geus baralik mah. Sigana sagala dipabet-pabet gitu. Luar biasa. Bu, kenapa begini? Udah cabut aja saya bilang. Cabut aja benar 2 kali. Enggak, Pak. Ini kan edukasi. Masyaallah. Kan? Padahal makan di dia tak ya gege, raga cicil gitu kan langsung aja. Ya, jadi, tapi enggak. Jangan, Pak. Nanti dia enggak mau lagi. Tapi sekarang berkat kesabaran si dokter gigi itu, ayah pengen dicabut satu lagi gitu. Oh, gini hasilnya. Hasil apa? Hasil bersabar. Nah, ini yang makanya jadi orang tua penyabar itu capeknya. Karena penyabar orang, karena sabar itu melelahkan gitu ya. Tapi hasilnya bakal luar biasa. Ya, bakal ya, luar biasa. Hanya itu makan diajarkan, terus juga cara berpakaian diajarkan. Itu sebenarnya pendidikan-pendidikan yang standar, tapi kita menyepelekan cara pakai sendal gitu ya. Kalau dulu mah kan kalau saya lagi kecil sendal ketibalikeun cenah alus gaya cenah gitu ya. Dan saya udah mulai gaya dibalik gitu teh. Ya kan harus dibalikkan teh yang kanan dulu, karena Islam mengajarkan itu. Yang kiri dulu, yang kanan dulu gitu kan. Mana ke WC kemana itu diajarkan. Jadi ketika saya tuh keluarga pesantren, saya pondokan, istri pondokan, jadi dari pondok. Tiba-tiba si Cikal gak mau ke pondok. Jadi di pondoknya di sana dia unggul ya buka SMA gitu. Astagfirullah. Jadi kita bukan berarti SMA gak bisa masuk surga, bukan. Ya bukan. Karena kita biasa di pondok gitu, nyantri lah keluarga kita keluarga santri. Tapi oh iya kalau begitu AA
Gak boleh dari pondok pindah ke rumah, tapi di rumah jadi pesantren AA, ayah pimpinan pondok. Kalau siap, Allah masalah. Kalau gak siap, jangan. Maunya kita kasih nih. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya main game, main silahkan. Dan sekarang saya cuma susah dengan dia aja, dan gimana lagi itu? Hidungnya ngegek. Ngegek gadgetan sambil gigi tekan, ya kan? Ini bukan. Ini erek naon gitu kan, nyaranyi dan sebagainya. Ya, karena ibu-ibu selain majelis pengajian juga majelis TikTok ya. Jadi aliran TikToknya luar biasa gitu ya. Makanya, Masya Allah, Bapak-Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamualaikum. Ini yang perlu ditanamkan sedikit-sedikit aja, ya perlu ditanamkan. Kemudian pendidikan apa lagi? Nanti berbagi ya antara bapak dengan ibu. Kemudian pendidikan jasmania. Kalau bisa mah ibu bapak lari, oke. Okay? Kadang-kadang diajak, walaupun punten, ibu juga boleh mesra-mesraan berdua. Kadang itu perlu. Makanya harus dibagi. Ada me time, ada apa lagi? Family time, ada on time, terus on di lah mana segala. Jadi ada me time mah bisi suami tersepuh-sepuh baik bu. Keun we antep sana sawarengna, ya gitu. Iya, keun we antep sana sawarengna. Yang terpenting apa? Ibu oge dibawa nguseum gitu. Nah, saya juga senang mancing, tapi saya enggak pernah diprotes. Mau berapa udah diprotes. Karena saya pastikan ketika saya mancing hobi saya, tapi bukan mancing keributan. Ini itu bukan karena saya ada masalah dengan si bunda, enggak. Gitu ya. Justru kadang-kadang bun mancing yuk, langsung diajak. Nah, kenapa para pemancing itu balik dimarahin, dicari kananku istrinya, sebab istrinya tara diajak pulih. Karena diajak bareng, kalau istrinya diajak bareng, kok mau buat terus diajak bareng terus kasau makan, silakan sepun makan apa aja, kan kere itu udah gitu kan nyantai. Beda dengan utara ngajak, kalau dia berlama-lama mancing karena utara ngajak, bisa jadi dia lebih baik menatap gurame daripada menatap dirimu. Ini kan parah banget ini. Bacaan ada gurame mah tarang acacan gitu ya bener teh. Nah, makanya Bu di sini penting ngatur me time. Sok ibu mau duaan, titipkan anak itu kalau ada perlu waktu itu. Ya, bareng-bareng. Dan biasanya saya kasih tahu cara komunikasi, bertatap-tatapan, berpegangan. Itu sentuhan. Ya, apalagi sambil berpelukan. Tapi jangan ada ngobrol sampai berpelukan hese gitu. Maksudnya mah pelukan itu penting, ya. Seperti kita memeluk anak, itu teh ada kenyamanan bu, ada kenyamanan bahwa itu tuh seolah-olah pesannya gini, nak jangan khawatir, kamu disakiti siapapun, ada ibumu, ada ayah, itu teh gitu, dicium ta'arna, didoakan, apa doanya? Robbi habli minas, minas solihin, itu lagi sendiri, kalau lagi bersentuhan dengan anak, apa doanya? Allahumma barik lana. Terima kasih. Di dahar kekurangan apa? Ya kan? Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allim. Ini doa Rasulullah SAW untuk Ibnu Abbas tuh. Sehingga jadi ahli tafsir. Jadi orang yang soleh. Jadi saya itu didoain ini dari telepon, tarang nanti itu sudah lama, itu tuh ketenangan luar biasa. Setelah itu dipeluk, makanya saya marah kalau anak keluar kemanapun, walaupun dekat, walaupun mau main, tidak salaman dulu. Karena kita tidak tahu kapan kita berpisah. Saya bilang begitu, ya kan? Pokoknya mau kapan, bersalaman. Ibu juga sama dengan suami itu, istri yang bagus itu. Anak yang soleh itu hasil dari istri, suami-istri yang harmonis dan romantis. Bukan pasangan yang sadis. Ya, jadi benar-benar romantis. Ibu teh nganterkeun ke apa itu? Ke pintu gitu ya. Ibu teh ngajajabkeun sampai ku ibu teh ditenangkan kalau suami bawa koper dipanggul ku ibu teh gitu ya. Ya Allah gitu-gitu teh ya, sama wanita gagah gemulai teman gitu ya. Jadi bukan begitu artinya dijajabkan, maksudnya aku itu ingin menyertai Bu Mas, tapi ya karena kita bagi-bagi tugas, udahlah Mas aja yang pergi, saya di sini gitu ya. Aku titipkan kamu kepada Allah gitu. Ya.
kan dina mun dina dina ayu ari ketika pas mau kawin muni kabeh kupinang kau dengan bismillah jeung gitu ya muni rarujit gitu ya muni baragus gitu kata-kata kupinang kau dengan bismillah tapi lamun ditolak kupinang kau dengan tahlilan dengan tahlil dengan la ilaha nah masyaallah Bapak-Ibu sekalian ini teh efeknya luar biasa ya apalagi dengan sentuhan suami yang memeluk istrinya ya ataupun istri yang memeluk suaminya 1 menit maka akan bertambah usia suaminya 30 menit ya jadi cicing Pak ada lila karena banyak umur gitu iya itu masyaallah karena kalau enggak dibelai maka dia akan disayang-sayangin sama yang lain iya ya itu makanya titipkan ya Pak cukup titipkan kamu sama Allah mudah-mudahan Allah senantiasa menjagamu bapaknya langsung bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah keluar rumah setelah itu kemudian doa dina kendaraan sudah amankan semuanya dititipkan kepada Allah gak harus GPS-GPS-an gak harus ada curiga-curigaan alhamdulillah untung ayah karet Pak ya sebentar. Setan yang paling berpengalaman adalah setan yang memecah belah rumah tangga. Itu setan yang paling berpengalaman. Nanti baca surah Al-Baqarah ayat 102. Itu setan bangsa santet, telu. Itu kenapa? Karena urusan rumah tangga itu. Asal yang pertamanya itu dan paling berpengalaman. Karena itu kalau Anda romantis, kalau Anda harmonis, setan itu benci. Karena keluarga yang kuat akan berasal dari sana. Ya kan? Nah, makanya yang harmonis yang ini udah sama-sama belajar. Sebelum kita ke anak, kita komunikasikan dulu dengan istri, gimana nih kita saling kesepakatan dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau sambil marahan, Pak, Bu, kalau lagi marah-marah jangan sampai diumbar di depan anak. Ya, kasihan nanti dia dilema. Baik ketika suaminya di ketika ibunya dicarekan atau ketika suaminya dihinakan. Itu dua-duanya juga jelek. Karena itu kalau bertengkar maka harus bersembunyi gitu ya. Saya juga sering gitu kalau ada yang bertengkar udah ditahan dulu, Bun, di toilet ke kamar nih, non kurang panasnya. Ya. Jadi akhirnya lebih terarah panasnya teh. Oke. Iya, saya coba diobjektifin. Dan ini disepakati. Dia sudah tahu karena tadi itu ketika ngebahas Januari tapi kan Desember panjang teuing. Jadi itu kudu init gawe gitu loh. Udah keluar, Bun, kita ngobrolin soal apa? Soal si AA. Udah jangan ke si Ade. Soal si AA, udah si Ade. Si AA, gini, ibu dia, bunda yang begini, ayah yang begini. Udah dievaluasi dah berdua. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa itu akan lebih menyatukan hati kita kalau sambil kulineran. Ya, kalau sambil makan bareng. Tidak ada terapi dan teori yang bisa menyatukan hati adalah dengan nyaratu dengan apa? Menyatukan hati itu dengan makan. Kalau udah makan bareng biasanya was-was sudah gitu. Ya, jadi tadi seru ya. Oh iya gitu loh. Seru-seru saja tadi itu. Dipatahkan, ya kan? Nah, itu ketika makan itu Masya Allah ya, ukhuwah itu akan terjalin sangat kuat. Makanya tadi ada me time, ada family time. Nanti diatur lagi kalau saya melihat muka istri sudah tidak terstruktur, rada ramijut, geus rada bau-bau panci, maka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia kekurangan shopping, yang kedua dia kekurangan piknik. Jadi enggak usah ditanya, kunaon sih? Enggak usah. Saya kalau udah ngelihat, waduh, iya muka harimau, iya. Ya kan, iya banget mau, iya kan. Ini awas, langsung, Bun, kagria, iya. Oh iya, kayak sebentar ya. Masya Allah. Kere kagria, encan ke TSM, itu udah lebih gede gitu. Kabaitul Mall, belum gitu. Nah itu harus. Dan bagi suami, nganter istri itu juga bukan satu kehinaan. Ya, Anda lihat tuh para pejabatnya sekarang kan model Aina Kamol dengan teristirahat itu tuh hal yang luar biasa. Mereka aja sempat, kita ini sibuk sampai mana sih? Terus mau nyariin apa? Loh, ini rusuhan ke kantor, balik deh ke Iman. Gila, itu di rusuhan, balik deh ke Iman. Cuma gitu. Ya kan tetap aja begitu. Ingat, kalau kita melibatkan Allah, Allah itu Maha Pemberi rezeki dan rezeki itu sudah diatur. Tinggal kita
atur aja ritmenya. Jangan terus-menerus mengejar uang, karena kalau uang dikejar seperti bayangan, dia tidak akan pernah bisa dapat. So, ibu mudah-mudah kalahkan, ya, kok mau kalahkan maneh Nining Meida, gitu ya. Itu gak bakalan, ini kalahkan sendiri aja dikejar, tidak akan pernah dapat, demikianlah uang. Tapi ketika kita menjadi orang yang baik, maka uang akan masuk. Ya, jadi ini bukan salah persoalan uang, tapi persoalan harta yang hidup dan dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi yang ketiga apa tadi? Pendidikan etika, kemudian pendidikan jasmani. Jadi diajak budak teh ulah kuleun lah gitu. Ya, jadi cicing, jang. Naon mah? Wah, itu geus dikerek 3 kali gitu. Karunya itu dengar kalongan gitu ya. Ya, jadi jangan sampai gitu ya. Jadi harus responsif gitu. Kalau harus responsif, maka belajarnya harus tatap mata dan sentuhan. Aa, beri gitu. Aa, gitu gitu. Apalagi gitu. Sampai ngebangun tuh, ini hese hudam ya. Oh, gitu, ya Allah. Dasar bangke misalnya. Jadi bangke. Gak boleh. Jadi hindari. Hindari ucapan-ucapan yang negatif. Ya, mending dengan ucapan doa. Kemudian pendidikan akal yang paling bagus adalah dengan menghafal Al-Qur'an. Itu si embrio otak itu cepat jebat, cepat gede, ya itu ya. Jadi biar gede hulu, tapi lain gede hulu sombong bukan karena mau main helm, ya maksudnya ini gede otaknya gitu. Ini luar biasa. Jadi dengan belajar Al-Qur'an, ya dimulai dengan juz 30 dan akan lebih emosional lagi. Maksudnya kaitannya akan lebih intim lagi kalau bapak dan ibu yang langsung mengajarkan, bukan ustadznya. Jadi ustadznya ngajarin misalkan store-nya ke ayah ya, sampai ayah lagi diajar lah gitu ya. Hafalkan lah, iya gitu loh. Atau janjian sama ustadz, saya store dulu ke ustadz di mata hati. Udah store dulu apa bacaan saya udah benar, karena saya akan jadi juri bagi putra ibu. Kalau bisa mah sehingga di ekspektor gitu ya, ini ekstahbin. Jadi bapak jadi, kalau saya sih noah gitu kan, waduh luar biasa itu. Jadi disayembarakan. Bahkan pun dan saya, anak-anak punya tabungan, tapi tabungan yang paling gede dijual dengan ayat Al-Quran. Ya, anak apa ya, berapa? 100.000 lah. Gitu. Jadi anak itu bilang, udah, kamu mau bayar, mau beli sepatu yang 7 juta. Gak apa-apa, silahkan. Tapi gimana, nah, ada gak uang tabungan? Gak ada. Terus kamu mau 3 juta, kebeli gak? Berapa ya? Oke. Saya sering gitu, udah disayembarakan aja. Dan Masya Allah, uang untuk tahfidz itu sering banyak. Beda ketika anak gak store-store duit uang, budak bodoh, etc. Iya, ketika untuk anak, makanya udah sok, Masya Allah. Sehingga apa? Catatan nih di HP saya nih, ini saksi nih. Anak saya banyak uangnya, banyak tuh bapaknya udah. Artinya, duh ya Allah ini tabungan anak, karena tabungan di sini gini. Masya Allah, pas pulang dari pondok tuh, ya mau beli ini, udah duit mana ya udah. Dan itu kerja keringatnya, yang terpenting ada keseimbangan. Punten bu, bukan berarti tidak boleh main game, bukan berarti tidak boleh nonton, bukan berarti, tapi seimbang. Ketika main game, mangga, ketika sholat, ulah harese. Dan ini yang harus tugas kita itu. Ya, tugas kita yang harus diterapkan kepada anak kita. Kemudian apalagi pendidikan emosi udah, pendidikan sosial. Pendidikan sosial itu cara bergaul dengan orang lain. Ya, biasanya si adek itu HP-nya dilemparin ketika banyak teman-temannya. Kalau bisa mah relakan rumah kita juga acak-acakan, tapi mereka bisa berinteraksi dengan anak tetangga. Gitu ya, main boneka-bonekaan, asal jangan boneka arwah. Si Anabel itu ya, itu boneka sirik itu. Si Puri Harun dan diri kita. Ya kan, yang sok-sok indigo segala macam, padahal menyesatkan gitu. Itu sirik milenial. Ya, ayah Anabel, ayah Cika, ayah Iroh. Ngomongan bonekanya itu, pokoknya macam-macam. Ya, dan ini disebut spirit doll. Itu nanti akan saya bahas dalam pengajian nanti, dan kalau bisa nanti bergabung saya nanti bagi pelayannya ke para santri dulu biar nanti di ini soal tentang bagaimana ada boneka di rumah, dan boneka itu seperti halnya patung dan lain sebagainya, dia rawan di entrepan ujung-ujung setan, iya kan.
sehingga idolanya pun adalah binatang-binatang jorok. Itu karena Marsa and the Bear gitu ya. Marsa and the Bear itu kan jenuh apa itu? Dengan beruang, mama yang beruang, yang beruang kumaha namun dileng-leng. Iya kan? Atau misalnya jangan atau Mickey Mouse. Mickey Mouse itu kan cucu Ruth. Iya kan? Beri masa iya. Atau siapa lagi yang Doggy itu apa ya? Oh, Segi atau apa ada? Itu karena itu mereka jualan yang akhirnya boneka-boneka itu ada. Ya, ya bukan berarti binatang-binatang itu tidak mulia, bukan. Tapi anak kemudian diperkenalkan dengan kebuasan, dengan cara yang paling lembut sekalipun. Gitu ya. Nah, ini yang harus diiniin, makanya pantas saya pernah ngerukiah rumah. Karena di rumah itu sok ayah lo bandung agak gue gitu ya. Dan ini memang pekerjaan setan segala macam. Rukiah itu syariah. Rukiah itu gak perlu, ini rukiah syariah. Rukiah itu syariah, tapi dipakai musyrik, dipakai kuropat sama pemburu-pemburu hantu itu. Ya kan si juri geus darame cari cincin tak meluncur. Nah apa-apaan coba, geus muncul lalu lompat. Iya apa-apaan. Nah ini karena apa? Karena setelah saya lihat contohnya ayah gambar tengkorak, ayah candi di rumahnya nih. Ini kayak gini-gini ini bukan hal sepele. Ada yang candi, terus ada yang robotan. Ketika semuanya dibuang di rumahnya, dia sih alhamdulillah nggak ada. Ya, apalagi anak yang masih kecil belum balik karena yang disebutnya adalah penyakit ain. Dan ain ini bisa diganggu dengan yang kita orang tua tidak lihat. Makanya dalam doa ketika bayi terlahir, a'udzu bikalimatillahi tamma wa min kulli ainin wa syaitonin muhammad. Itu ya. Nah, yang perlu diinikan tarbiyah sosial dan yang terakhir tarbiyah seksual. Bahwa kamu itu laki-laki suka sama perempuan, bahwa kamu itu perempuan suka sama laki-laki. Perempuan itu pakai rok, jadi pakai jilbab. Kalau laki-laki itu harus apa namanya? Harus gagah, harus apa? Nah, itu harus diajarkan. Ya, harus diajarkan tentang jenis kelaminnya. Karena sekarang itu era hawa nafsu, kelaminnya gimana gue. Ya, seperti di Thailand sekarang kan ada 35 jenis kelamin. Ya, dan ini masya Allah, kesesatan yang sangat luar biasa. Punten, ketika dewasa juga bukan berarti dilarang bobogohan, ini harus diarahkan. Ini harus diarahkan, bukan berarti dilarang menyukai lawan jenis, tidak. Karena kalau sesama jenis juga bahaya. Ya kan ini yang harus, nah, jadi harus diarahkan gitu ya. Kamu boleh kenal, kamu boleh ini, tapi ada batasan-batasannya ya. Kamu ini yang alat, diajarkan. Dan itu harus terang-terang. Yang orang tua yang berhasil, terutama ibu yang berhasil adalah ketika anak cowoknya curhat soal yang dia sukai dari lawan jenis ke ibunya. Itu juara. Itu kesempatan, dengerin. Dia akan curhat ke yang lain dan disembunyikan dari ibunya, ya kan? Bahkan kalau bisa mah digodain, cie yang udah punya pacar, benar punya pacar, gitu kan? Jadi udah ini aja, dinetralisir dengan syariat oleh ibu nanti di rumah, dan jangan sekali-kali mempermalukan dia di hadapan umum, jangan sekali-kali. Jadi kalau bisa mah, saya kalau ada ngobrol serius, ke kafe lah, orang kopi, orang apa gitu. Oh iya ya, ayo gitu. Resep jalan pesen. Biasanya lancar tuh ngomong berapa jam gitu ya, ngomong gitu. Jadi enak kan. Jadi ngarangnya juga tuh gak harus kerung gitu kan. Mari cengambak, darah tinggi naik, ubah kopi ini kan lah ibu. Ya kan? Nah itu jadi ada hal secara bijak dan itu biasanya kita jadi pemenang. Ya. Bisa ditahan aja 2 hari, saya cari waktu, ya kira-kira janjian aja, kita itu yuk, jalan yuk, gitu gimana, itu harus dibarengin. Nah, ini bagaimana cara kita biar tidak jauh dengan anak. Oke, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, azaniyallahu'alaikum, itulah di antara beberapa pendidikan yang harus menjadikan orang tua agar tidak menjadi orang tua yang durhaka, karena secara umum orang tua sering merasa benar, tidak perlu minta maaf, disampaikan, terus juga sering mencaci, menghina, menyalahkan. Ya, Bu Punten, kalau anak belum diajarkan tentang mencuri itu tidak boleh, kemudian anak mencuri, kemudian ibu marahin tanpa ada konfirmasi, itu salah. Jadi harus ada kesepakatan.
Kita sepakat ya, kalau nanti pakai sepatu A yang pakai, terus nanti cuci sendiri ya. Terus kalau nanti ada di WC, terus ibu atau mama nggak akan cuci, udah A aja yang sendiri yang cuci, walaupun apapun ibu nggak mau tahu. Sepakat ya? Oke. Sehingga kalau sepatunya jadi rusak, oh, udah si bunda, iya kan sepatu, nggak akan protes. Dia bakal menggerutu, udah ini cara belum dicuci, ini kan sendiri dia. Itu cara menerapkan tanggung jawab. Barang bisa hilang, tapi tanggung jawab akan dibawa seumur hidup. Karena itu, ini pentingnya karakter terhadap anak. Oke, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, assalamualaikum. Janji saya tentang 11 kesalahan itu, intinya adalah tidak menghina, tidak mencaci, hindari yang negatif kayak gitu, ya seperti yang tadi sudah saya mulai. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah, dimudahkan juga dalam mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mangat, sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari ibu-ibu, tidak ada, dari bapak-bapak tidak ada. Oke, kalau tidak ada, itulah yang saya harapkan, ya biar saya cepat. Mangat, kalau ada, silakan. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan semangat belajar menghafal Al-Quran pada anak pasca pandemi? Menumbuhkan semangat belajar menghafal Al-Quran pasca pandemi yang hampir 2,5 tahun tidak berinteraksi langsung dengan sekolah yang biasa menumbuhkan rasa berbeda suasana belajar di rumah sama di sekolah. Sekolah hakiki adalah sekolah di rumah. Sekolah hakiki adalah sekolah di rumah kita. Caranya bapak ibu harus mengorbankan waktu. Punten ya, seolah-olah seorang ayah punya pembenaran ketika dia sudah mencari uang banting tulang, banting kulit, banting daging dan segala dibanting. Itu merasa kita pemenang. Salah besar. Tugas kita itu bukan hanya mencari uang, tapi apa? Mencari uang dan ngebarengin belajar. Tugas seorang ayah adalah ngebarengin belajar. Makanya harus ada satu hari minimal atau maksimalnya tiap hari, misalkan kalau bisa dari setelah maghrib sampai isya misalkan, atau boleh cari waktunya di mana. Dan mohon maaf, jangan juga terfokus ketika belajar di rumah, misalkan bisa sambil main keluar, sambil apa, itu diajarin juga, ya kan. Bahkan pengajaran yang paling luar biasa ruhaninya bakal kena itu ketika kita ngajak ke kuburan, ya kan, ngajak ke kuburan sambil ziarah ke makam keluarga, misalkan ini si nenek, ini si adek dia sudah ada di alam itu, sampai dijelaskan bahwa nanti kalau ibu mendoakan nenek kamu, kamu juga nanti mendoakan ibu ya kalau udah meninggal gitu ya, doakan. Itu diajarkan dalam wisata pun, itu diajarkan, ya kan. Bahwa, seperti dalam wisata misalkan kan ini ada beberapa pondok kadang-kadang dalam soal fikih juga berbeda, ini gini, itu diajarkan jamak kosor itu apa segala, ya ini jadi ruang tanya jawab ketika kita piknik juga. Makanya keluarga saya sih keluarga resep ulin gitu ya, jadi pikniknya di dalam piknik juga dijadikan pelajaran bagaimana kalau kita kehabisan bekal, bagaimana bahwa doa orang yang musafir itu diijabah, itu ngobrol aja sambil gimana ajar, itu lebih masuk loh. Apalagi kalau anak sudah nyahut dan bertanya, ibu kalau begini gimana ya, kalau begini, berarti anak udah nangkep tuh poinnya ya. Jadi dibarengin belajar. Kemarin ya sesibuk-sibuknya yang mengodet itu yang spektakuler ya, wali kota Bandung itu masya Allah, sekalipun pejabat dia lepas, gak pernah absen khutbah jadwal ngaji, terus juga gak pernah lepas untuk ngajar anak-anak di rumahnya gitu ya, ngajar anak-anak di rumah. Nah ini sebetulnya bukan tugas, sekalipun ibu bapak punya miliaran, itu ilmu itu tidak bisa jadi delivery, karena ilmu bukan McD ya. McD KFC itu bisa delivery, tapi tidak soal ilmu. Bahkan saya di tahfidz Quran saya di Halim Quran Center, sekalipun mau dibayar berapapun, asatidz kami dilarang jadi guru privat. Gak mau jadi, Ustaz pengen privat, gak mau. Ilmu dianterin enak aja, kalau butuh kesini aja, jauh Ustaz, bukan tuh ya. Silahkan aja, kalau perlu, rata-rata yang paling jauh, itu yang paling luar biasa kesungguhannya. Baru pertama datang, paling banyak hafalan. Itu kenapa? Allah yang menghargai pengorbanannya itu. Karena talaki itu harus bertemu, bukan diantar. Ya kan? Sukan om dulu balik ke Jibril, janjiannya Muhammad, kamu lagi ada di mana? Aku ke sana ya. Enggak. Nabi Muhammad itu bertemu, ngejujuk gitu. Kalau orang mau ngejujuk itu apa ya? Bahasa Indonesia apa? Menjujuk gitu ya.
Nah, jadi datang, hadir ya untuk kemudian mendengarkan. Jadi harus diagendain belajar bareng kalau mau mendidik dengan keluarga. Wallahi bukan berapa ayat yang dihafal, tetapi tentang bagaimana Anda menikmati proses belajar bersama. Nah itu proses belajar. Kalau wah belum apa-apa, kamu harus keluar 2 juta, 3 juta, enggak. Jadi hari bapaknya itu 1 juta aja misalkan, anak enggak bisa. Ya, maka saya, anak saya nemu dia, kuat-kuat, gak pakut. Ini jangan sampai di kita ke ini jadi pastabiqul khairat. Ya, dan satu hal bu, jangan bandingkan anakmu dengan anak yang lain. Jangan bandingkan kakaknya dengan adiknya, sekalipun kandung. Karena setiap orang punya keistimewaan, setiap orang punya kelebihan. Percayalah sama Allah, ada orang yang cicing wae, mungkin tapi main bolanya bagus, kinetiknya bagus berarti. Ya, orang-orang yang kinetik mah biasanya kalau dikasih kerjaan gitu terus gitu. Ya, kalau ngebantu itu. Beda dengan orang yang ceramah terus jadi manajer itu mah udah gitu. Ngomong terus tetap tidak. Itu ada tempatnya nanti. Ya, disalurkan sesuai dengan motivasi psikologinya seperti apa. Gitu. Ada lagi? Tidak ada, benar nih tidak ada, karena kalau konsultasi di luar ini nanti dihitungnya per menit, jadi ada asisten saya nanti yang nulis, udah nggak ada, maka silakan. Kalau bisa mah jeung bapana oge mabar. Ya, kadang-kadang kita pengetahuan tentang game juga rendah. Padahal itu teh untuk merusak generasi kita ya. Walaupun ada yang positif buat adrenalin dan lain sebagainya. Ada nih anak yang sangat luar biasa, dia baru sekolah di baru masuk ITB tapi sudah mau bunuh diri. Karena pengetahuan digitalnya udah hatam. Digital itu luar biasa itu. Kalau ngomong masalah digital, wah katam dia enggak usah. Udah sigana lah mungkin internetnya bukan di dunia maya lagi, udah di dunia lunak gitu. Ya, jadi bukan di dunia maya lagi gitu. Ini benar-benar udah di laut mahkota gitu. Dia benar ke deep web apa-apa yang disebut dia juga. Wah, di jorocos ngomongnya deh. Dia pendiam, tapi kalau udah ngomong jorocos. Tapi akhirnya Ustaz saya putus asa dan akhirnya sering mau mencoba bunuh diri. Terakhir itu anak pintar banget. Anak pinter banget. Nah, saya juga ngajar bu di FSRD di seni rupa desain di ITB. Artinya, masa sih anak-anak itu gak masuk surga gitu? Dengan keahliannya, ya kan? Jadi harus disalurkan. Yang terpenting diawasi kapan dia. Ini nih tanggung jawab tadi. Kenapa tanggung jawab? Responsibility yang harus digarisbawahi. Karena yang terpenting itu bukan gamenya, bukan sholatnya, tapi dia pintar membagi waktunya. Iya kan? Jadi kapan ngebantu ibu itu harus disepakati itu. Aduh, can ngomong ke ibu, can minta, nak minta tolong ya nanti sebelum sekolah bantu ibu ini, nyiapin itu untuk adekmu misalkan. Belum aja begitu ketika kebantuan menitu hideung pisan. Ada sih mencan hideung. Iya kan? Belum hideung gitu ya. Belum tahu dia belum apa. Kalau ini teh belum sensi gitu. Belum sensitif, jadi harus dilatih, harus diomongin. Dan harus berkali-kali, kalau ke laki-laki satu kali, ke wanita itu harus lebih dari, harus 3 kali ngomongnya itu, diulang-ulang. Karena wanita itu cenderung loba malabung gitu ya, yang cowok. Nah ini harus terus gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya pakai HP bareng satu majelis,
tapi tetap tidak ngobrol gitu. Ya ini juga sering saya perhatikan, karena kadang-kadang kita menjadi terpisah itu anak terpisah dari orang tuanya. Nah makanya satu-satunya cara ketika anak-anak saya, kadang kan ayah kan capek di pondok belajar, wae ketika di rumah masa gak main game. Kebetulan qadarullah saya itu gak seneng game dan gak bisa gitu. Tiba-tiba ngelewain dan gak seneng gitu. Komputer itu saya buat tulis dan lain sebagainya karena nginjaman komputer yang lain. Dan Masya Allah ternyata ketika kita tahu game dan lain sebagainya, minimalnya nonton, saya mah iya nonton dibarengin, deh ini tuh gimana sih, ini ya, ini ngelawan ini ngelawan ini, oh gitu ya, terus gimana sih ini, udah aja tuh gitu, jadi seru dia. Nah ketika ngobrol ya, terus susah nih kalau ngepalin yang ini, oh yang ini, jadi temen ngobrol gitu. Karena saya banyak bertanya tentang keahlian dia, dia pun jadi respect ke saya untuk menanyakan keahlian saya gitu. Ya, diajak main. Ari ibu mah karena HP ulah ulih ulah ayo ini mau nyamoy. Hey. Kumasih ya. Iya kan? Ayo ulah. Kalau misalkan Dek, ini nih, ini cara saya nih. Si Teteh dia yang kecil yang perempuan tuh, Teteh jangan main HP ya. Cerita dong ya. Ya cerita sambil tiduran, cerita tentang apa. Sok biasanya ada lima nih. Apa aja? Ada kancil, ada gajah, ada sapi. Kita tuh sambil mikir, "Ih, kumahnya mungkinana gitu kan? Ada buaya, ada bayawa. Waduh, itu kumaha gitu." Sambil ngetes bu produk dia. Tentang binatang, tentang apa gitu ya. Tentang nama sahabat Nabi, tentang siapa, sok di pilihan gitu. Nah itu kita dituntut untuk cerdas dan storytelling itu membantu membentuk karakter, jadi binatang ini karakternya gimana, ini binatang ini akhir ceritanya seperti apa, itu tuh perlu cerdas sudah, ya kan. Makanya coba kasih bunda gitu, sesuai ke ayah gitu kan, itu kan jadi kadang susah gitu, itu nyambung cara gitu ya. Ya, sambil dipraktekkan bu gitu kan, kalau harimau gimana sampai itu seneng banget. Ternyata bukan saya yang gak menarik, tapi saya gak punya waktu untuk dengan anak-anak itu. Jadi kalau anak-anak sama keponakan KB dikumpulkan gitu, gak main game. Kalau saya ceritanya menarik. Bahkan anak-anak mahasiswa saya ajarin tafsirnya dengan storytelling dan itu sangat menarik. Dia sambil gimana Nabi Nuh, gimana Nabi Adam, gimana itu diceritain gitu. Itu dalam misalkan surat An-Naba ini tentang kiamat, ayat ini tentang kiamat, ayat ini tentang ini. Jadi anak tuh ketika ini cerita tentang apa, pengen hafal ya ayatnya, ini seru ayatnya. Masya Allah, udah kalau gitu mah udah dia akan belajar sungguh-sungguh sendiri dengan penuh keyakinan dan tanpa harus disuruh-suruh. Rumusnya, kalau anak mau penurut, jangan bilang jangan. Ya, jangan bilang, jangan malas, ya udah, malas. Kan nurut akhirnya. Nah, cuman kita harus kasih pengertian, ya, harus kasih pengertian bagaimana dia bisa membagi waktunya dengan baik. Satu lagi, kadang kita juga mencaci ketika salah, tapi lupa mengapresiasi ketika dia benar. Ibu, bapak jarang mengatakan ayah bangga lo sama Allah, padahal sebenarnya kehel gitu. Ayah bangga sama Allah, gini udah gitu, senang banget. Pertahankan ya, ya yang doanya, kan enak gitu. Ngobrol gitu, jangan dicari-cari terus kesalahan, jangan. Karena kita juga semua punya salah. Artinya bukan membenarkan kesalahan, tapi bagaimana cara mengatur dia. Kalau A salah, selesaikan sendiri. Ini tidak sama ayah, ini kesalahan A. Udah selesaikan sendiri, kamu laki-laki, selesaikan. Gitu ya. Jadi kalau misalkan perempuan, ini gimana-gimana, ya, dikasih partner. Gitu bu ya. Jadi harus dibarengin ketika bermain. Gitu ya. Kenapa anak banyak motoran dengan geng? Karena jarang memotoran jeung bapana. Bapana punya komunitas deui gitu ya. Ada torekah goesia gitu ya. Ada torekot trailia karena trail dan lain sebagainya. Nah, ini kalau bisa mah tetap ajak main bareng ya. Apalagi anak gadis dengan ibunya atau misalkan dengan bapanya biar lebih akrab. Oke? Cukup ya? Satu lagi. Bagaimana supaya anak mau mendengarkan instruksi orang tuanya?
hanya satu kali instruksi, kadang cuma baru 3 kali baru ya. Anaknya dimasukin TNI kalau bisa, ya langsung aja biar siap gitu loh. Ibu emang satpam. Masya Allah, gak boleh dong, gak bisa. Anak itu bukan robot, bukan apa, bukan. Udahlah, jadi kita pahami mereka juga adalah sekelumit rasa dan sekelumit edukasi yang sangat rumit sekali. Apalagi dia sudah tercemar dengan TikTok, sudah tercemar dengan YouTube, sudah tercemar dengan apapun. Ya kita juga harus lebih canggih lagi. Ya kan? Lebih canggih, dan koneksi yang paling canggih adalah koneksi dengan Allah. Satu, kemudian yang kedua, ketika menyuruh. Nah ini, dan puter ya, anaknya bukan suruhan. Jadi dititah, itu paling ini. Yang paling ini, dek, kita jajan yuk. Wah, itu paling senang udah. Padahal kita tuh mau nitah sebetulnya, man. Ya kan? Ya, cuma mau masuk, itu paling senang. Anak akan ngerespon baik nasihat kita ketika dia senang. Kalau ketika dia psikologinya baik, jelek, maka dia akan ngeresponnya juga jelek. Gitu loh. Jadi misalkan ya tadi itu ketika mau curhat ajak kemana gitu ya, senengnya apa, motoran yuk sama bunda sama adek sama, jadi akhirnya kita seneng touring bareng gitu karena motor gitu ya, bareng-bareng sekedar makan, akhirnya menceritakan suasana di sekolahnya, ininya, di cita-citanya segala macam, itu seneng banget ya kan. Makanya piknik ulah cicing wae dah tidak rudet itu ya. Kalau ke kapangan arangnya kemana gitu, nengan balong udah ada gede lah gitu, terus dikocek-kocek, nah ya makan, yang penting mah seneng gitu loh, yang penting semuanya. Dan saya ajarin loh, ayah gak punya uang ya, karena mereka tahu kalau saya punya uang, sok mau jajan di mana. Tapi ayah sekarang gak punya uang ya, terbatas nih budgetnya, gak apa-apa kesini, gak apa-apa ya. Anak-anak membatasi diri, gak turun level, gak gimana, enggak, mereka tahu diri. Karena apa? Karena kita biasa jujur, ya kan? Walaupun kita sedih gitu kan, dulu makan, ya ini gak ada uang jajan, gitu ya. Api-api kuatnya pas keluar, lewe terus gitu. Ya sama, dan kita juga jangan bilang, wah anak laki-laki, jangan nangis, kamu laki-laki, jangan nangis. Wong bapak nauke Malaysiaan ceri begitu ya, yang slow ya. Jadi udahlah, kalau ketika anak saya gitu ya, tadinya gagah kemudian nangis, udah sok nangis aja, nangis puasin, udah I love you, udah saya gitu, dia bilang I love you too gitu ya, sok gitu gitu. Biasanya kan cowok juga cium ayah, cium saya biasain cium gitu ya, itu dibiasain. Dulu mah itu negara retek gitu ya, kalau sama anak cowok baru gue gagal gitu ya, baru dijukumi sarang itu, I love you man. Ya gak maksudnya, gak juga lah, tetep lah ya, anak ini sebagai anak ya, yang dibesarkan dengan rasa cinta. Nabi Yakub alaihissalam matanya pernah mau sampai buta karena terus menerus nangis mendoakan anak-anaknya, dan hasilnya dua anak yang soleh, sepuluhnya tetap mereka menjadi orwodol gitu. Ya hanya Benjamin dan Yusuf yang soleh. Tapi terus, masya Allah, itu luar biasa. Perjuangan seorang orang tua yang luar biasa. Karena itu, anak soleh tidak akan lahir dari sekolah bagus, anak soleh tidak akan lahir dari apa namanya, dari biaya yang mahal, ataupun misalkan dari ruang kosong. Tapi dia lahir dari pendidikan, kesungguhan, dan kerja keras orang tuanya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Kita tutup saja dengan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Aku lupa li hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Yusuf Burhanuddin yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa sekali ya Ibu.
Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa diundang, bisa mengisi lagi materinya, karena memang sangat menarik gitu bagi kita semua. Kemudian acara ini Bu ya, acara parentingnya ditutup, tapi ibu-ibu jangan dulu bubar gitu. Khususnya bagi yang belum mengambil hasil observasi. Acara parentingnya ditutup Bu ya, dengan kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan acaranya diserahkan ke Bu Anggi. Sebentar Bu ya, jadi jangan dulu